Untuk kesekian kalinya, PSM Makassar kembali kena sanksi hingga denda puluhan juta berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI. Terbaru PSM Makassar mendapat denda 35 juta rupiah sesuai hasil sidang Komdis PSSI yang digelar 15 hingga 16 Agustus 2023. Sanksi tersebut didapat PSM Makassar atas pelanggaran yang dilakukan saat melakoni partai pekan 8 Liga 1 kontra Bali United. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan PSM Makassar, pertama yakni kartu merah langsung yang diterima Safrudin Tahar. Bek PSM Makassar ini terindikasi melakukan pelanggaran ke pemain Bali United yang dianggap bisa membahayakan pemain lain. Atas tindakannya, Safrudin Tahar mendapat sanksi denda 10 juta rupiah. Tak hanya itu, Safrudin Tahar juga menerima tambahan larangan bermain 2 pertandingan. Selain Safrudin Tahar, pelatih kiper PSM Makassar Alan Hafiluddin juga dikenai sanksi. Alan dinilai melakukan intimidasi kepada perangkat pertandingan. Pada laga kontra Bali United, memang sekilas Alan Hafiluddin terlibat cekcok dengan perangkat pertandingan. Imbasnya, Alan Hafiluddin mendapat kartu merah di laga tersebut. Alan pun mendapat sanksi denda sebesar 25 juta rupiah, termasuk larangan mendampingi skuad PSM Makassar sebanyak 4 pertandingan.